Selebriti Raffi Ahmad menjadi salah satu orang yang masuk dalam kelompok penerima vaksin perdana. Ia disuntik vaksin COVID-19 bersama Presiden Joko Widodo dan sederet menteri lainnya. Raffi mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial. Bukan karena dia jadi orang pertama yang divaksin. Namun, ia diperguncingkan karena datang ke sebuah acara tanpa mengenakan masker beberapa jam setelah divaksin COVID-19. Dalam foto yang beredar di media sosial, Raffi terlihat berfoto bersama Anya Geraldine, Nagita Slavina, dan Gading Martin. Belakangan diketahui Raffi menghadiri acara ulang tahun ayah pembalap Shane Gelael, Ricardo Gelael. Selain Gading Martin dan Anya Geraldine, dalam acara tersebut hadir juga Aureli Muremans, Once Michael, hingga Basuki Cahyapurnama atau Ahok. Warganet banyak yang menyayangkan tindakan Raffi Ahmad, sebab ia diharapkan bisa memberi contoh bagi masyarakat awam untuk vaksinasi COVID-19. Salah satunya adalah penyanyi Sherina Munaf. Sherina meminta agar Raffi memberi contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia, khususnya para pengikutnya. Sementara itu, Dr. Tirta Mandira Hudi mengaku sudah menghubungi Kasatgas COVID-19 Doni Monardo terkait ulah Raffi Ahmad ini. Dr. Tirta menyebut, masalah ini tengah dibahas pihak istana bersama Menkes Budi Gunardi Sadikin. Dr. Tirta juga meminta pemerintah mengevaluasi kejadian tersebut. Dia meminta agar Raffi Ahmad dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Perlu diketahui, antibodi COVID-19 tak langsung terbentuk usai vaksinasi. Seseorang tak bisa serta-merta menjadi kebal setelah disuntik. Oleh karena itu, protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Apalagi saat ini sejumlah rumah sakit, khususnya di Jakarta, telah overload.